Halo guys, kembali lagi bersama saya Danjel. Langsung kita menunjukkan gameplay Plan vs Zombie Garden Warfare ya. Jadi kali ini gue bakal pakai namanya Engineer. Di sini Engineer ini mirip kayak P-Shooter nih. Soal darah cuma 125 ya. Oke, okay, oh bentar. Kayaknya ada email. Oh ada gift. Ah, fenomenal. Karakter welder. Ini untuk engineer. Oke. Betul, main banyak nih. Gantilah langsung. Super rare ya. Bentar. Kalau custom diganti enggak? Enggak bisa. Ya, astaga. Enggak cocok banget ya. Waduh. Ada dah. Ini aja deh. Yes. Ini serangannya. Lebih sadis ini kayaknya. Dia ledakan misalnya. Udahlah ya lo. Langsung dia pakai tabung gas LPG gitu ya. Udah. Ini yang gue suka dia ada skill 3-nya nih. Nah. Dia bisa kenceng gitu. Dia pakai mesin apa tuh untuk ngebor. Skillnya mirip-mirip yang P-Shooter kan. Nah. P-Shooter gitu juga kan bisa kenceng lari. Oke. Sama nih skill 2 nya juga nembak gatling gun gitu nih. Jadi hampir sama sausnya. Oh kita bakal lanjutin yang missing kemarin ya. Hitting a snack. Oke. Jadi mirip-mirip dah nih. Skillnya mirip-mirip nyata. Mirip dengan P-Shooter. Kena, mirip kan? Skill 1 juga kayak bom, skill 2 gatling, skill 3 cepat lari. Lari cepat. Bukan lari sih, dia nanya apa gitu. Da Ulfin. Sering dulu. Lah. Oh, kita bakalan hunting mawar. Hai. Oke. Keduanya. Ya astaga. Kok malah jadi kambing? Waduh. Aduh. Ah. Kan sama kan skill 2 nya sama kayak P-Shooter. Jadi dia bisa gatling gun gitu, sama-sama nggak bisa gerak lagi. Jadi mirip-mirip skillnya. Lah me faster than you. Ya lu tele iya dong. Lanjut. Mau ngapain? We have to manage active request. Request apa? Dia di situ. Jadi gua mau ngapain? Coba gua balik. Oh itu. Oke. Iya. Naik mesin bor gua. Oh, di mana tuh?
Ya, cepet banget ya. Oh ini guys, nyata yang mau di interact. Kok saya mau kemana? Supaya di samping ya. Oh ini saintis. Kok baru tahu ternyata dia saintis. Ini tadi kayak gua keliling-keliling, gua pikir ngebug atau gimana. Waduh. Waduh, 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 waduh. Susah nih. Nah, langsung aja loot kita gua. Gua bisa. Oh, aman ya? Ya ampun, salah gua. Waduh, waduh, jendelin, jendelin, jendelin. Sabar, 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 sabar. Waduh, waduh, waduh. Wah, 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 sakit cuy. Pisuternya sakit banget ini. Mamam nih. Aduh, aduh, aduh. Wah, 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 wah. Shooternya sakit banget nih shooternya. Oke. One last thing, Snaggle. Gimana ya? Oh, 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 oh. Mantap, 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 mantap. Kaya cuy. Masih cuma 10-10 doang. Oke, quest complete. Oke. Kok buram ya tiba-tiba. Gue baru tahu ternyata di sini ada ikan hiu. Nama Snaggle. Oke. Udah, lanjut dah. Misi kedua. Oke, ini misi kali ini bakalan susah ya. Kita gua bakalan pilih yang saintis ini kan gua pilih ini aja deh. Gak bisa nih kalau cuman mengandalkan pot-pot nong. Pertama gue pasti pilih yang dokter-dokter. Ini dulu deh. Kemudian gue butuh yang ini, Gatling Gun. Ini gue sendiri gak usah lagi deh. Gue butuh yang apa ya, kira-kira. Ini roket bagus juga sih sebenarnya. Ini aja deh, solder deh. Sama yang terakhir. Gue butuh ini, dokter. Dokter toksik. Ini mantep nih guys, gue suka dokter toksik ini. Karena dia apa serangannya itu dia pakai serangan radioaktif ya. Jadi bakalan kena di sekeliling. Let's go, let's go, let's go. Kita mau naikin. Ini tempat yang kemarin kita melawan kapten itu tuh. Ini kapten ini. Yang di atas itu. Oke. Gue letak teleport satu di sini.
Ada juga dekat-dekat sini ya. Ini udah mantep tuh. Agak kurang strategis ya tempat peletakan ininya ini. Oke, wave pertama. Gua ada di bawah, Oh, mantap juga nih. Udah berubah dia. Habis shooter. Aduh. Udah pada kesini cuy. Udah makin jauh makin datangnya. Gua udah lupa buat ini ya. Buat benteng. Benteng dengan di sini deh. Waduh. Mana gua butuh yang tempat agak naik nih. Ini aja deh. Wow. Loh. Gua ada jagung nih. Aduh. Ah, udahlah. Mamam tuh, Bob. Lah. Ada sunflower. Oke. Aduh, hilang. Gampang banget hilang ini senjata apa? Defend gua nih. Mana lagi ya? Wah, ada satu di bawah tuh dah. Waduh. Apaan tuh? Mau diserang, dikejar kah? Tunggu. Mereka kejar sana, gua kejar sini dah. Soalnya ada dua tempat nih kan.
Ini lo ngapain lu lari, he? Bola-bola ganggu banget nih bola-bola nih. Eh, kan udah selesai. Ya ampun. Mantap. Ini orange juice. Apaan tuh? Apaan tuh orange juice? Oh, that's the juice. Ini tak mau dicari kah? Melee has splinter. Lah. Itu doang. Oke, okay, guys. Kita kembali lagi. Mari kita bicara dengan dia. Asli ya, kalau quest yang dari zombie ini susah. Nggak segampang yang dari yang tanaman. Gold rush. Dek. Di kota kan? Quest-nya ngapain? Oh, ke sana. Tempat yang pelabuhan, oh, iya benar dong pelabuhan. Astaga, oh tiba-tiba ketemu kaktus di sini. Oh ini dia bajak lautnya, Brave Baron. Lah itu tangannya kok kayak udang ya. Fine, fine. Apaan the balloon? Ini. Waduh, susah nih kalau bermain dengan waktu ini. Tapi untung ada extra time-nya ya. Itu apaan tuh? Ayo, mana lagi? Lah. Time. Dapat ini malah pot. Satu lagi cuy. Oh itu ada nih. Oh di sebelah sini ada juga nih. Itu apaan ya? Gue penasaran. Astaga, ini yang bikin. Oh.
depan ini. Ada nggak usah deh, terlalu lama. Gak bisa tuh lawan kayak gini, butuh waktu dia. Dia sih lari-lari terus. Udah. Eh, balik lagi sini. Dan yang tadi hilang ya. Nah, kita dapat hadiahnya. Opening. Nah. Captain Crab. Oke, gua bakalan, wah, ini super brain. keren juga dapatnya nih. Super brain. Di tengah-tengah itu dah ada otaknya dia. Lucu juga nih. Oke guys, kita bakalan ke apa lagi nih? Ke tempat di Fan Tower lagi. Pertama kali gue pakai ini baru tentara, apa engineer ya, tentara aja kali baru healer. Nah, let's go, harus ke sana. Raise the tomb stone. Waduh, bagus banget nih. Ah, gue letak ini deh sekali-sekali lihat yang agak berbeda deh. Pada heal. Ini ada gini ya. Mana lagi? Oh, dari atas juga ada. Di sini, oh di sini ada juga nih. Di sini pun ada juga. Nah, oh ini jangan-jangan nanti ada keluar juga dari air ya. Ada ice precision, explosion, toxic, air, stun. Oh, ini bisa nge-stun. Baru tahu gue. Lah, hilang deh. Electric, ini explosion, armor breaker. Gua pakai. Ini ada tuh close range, close near long range. Coba aja. Loh, pisau tereng api nggak tuh? Loh, dari mana dia? Okay. Perfect. Di sini belum ada yang rusak.
Oke, udah aman-aman di sini, belum ada rusak ya. Gue kesini aja kali ya. Harus cari tempat yang agak gampang bisa dilihat gitu. Ya ampun, dia malah hilang. Loh. Kok meninggal itu orang? Gak iya nih. Kaktusnya ngeselin deh. Butuh bantuan. Bisa mati Foot Soldier. Baru tahu gue. Oke, ini aman. Tadi kalau nggak salah di sini paling banyak diserang. Mana potnya? Oh, ada ini satu. Udah mau nge-heal ini. Kayaknya paling banyak di sini deh. Lu nggak jangan kamu tawar gue, woi. Gimana sih perang gue? Nice. Wah, hancur semua. Ini fire close range. Fire deh. Waduh. Mamam tuh ya. No. Aduh, Dota Toxic malah down. Banget nih. Heal dulu. Revive. Lebih cepat ya kalau gua revive ya. Delay generation upgrade. Mana lagi? Oh, ada lagi. Wah. Susah gile. Foot Soldier tewas, Dokter Toxic tewas. Mari kita kembali ke backyard. Wow. Oke lah guys, untuk game kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita di next video. Sampai jumpa, brains. Dadah.